yang cuba nak pecahkan kami, muka dia yang kena pecah. Tiba-tiba je. Entah, tiba-tiba nak jadi YouTuber. Korang kena pergi sebab aku nampak potensi ada pada muka korang tu. Dialog tu galanggar, moment tak ada. Tak ada feel langsung tau. Semua tu sembanglah. Yang dapat tadi pun, alah, caca bagus. Macamlah bagus sangat, kan? Eh. Wow. Apa tu? Weh, yuk. Rumah kau kat mana, Dik? Kenapa kau duduk sini? Aku rasa budak ni buat tua. Budak tu dari mana pun kita tak tahu, kan? Boleh tak tolong kita orang nak jadi rival? Nak jadi viral? Kena ada gaya. So kita akan makeover pakcik-pakcik ni from zero to hero. Di mata dunia. Profesional kepala bapak kau! Eh, sudahlah. Eh, kau ingat sikit eh. Kalau bukan sebab kita orang, kau kat mana? Kat kampung. Sial! Saya rasa betul apa yang dia cakap. Jamalah. Kita orang ni bukannya band. Bukannya group. Kami bukan team. Kami ni adik-beradik.